lagi. Antisipasi kegiatan hari ini, yang pertama kita memantau pagi hari ini kondisi lalu lintas ramai lancar di Gadok menuju ke atas. Namun di kawasan wisata Puncak sendiri jumlah kendaraan yang tertinggal dari hari kemarin itu cukup banyak, sekitar 5.000 kendaraan yang masih berada di kawasan Puncak. Kita mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para wisatawan di kawasan wisata Puncak itu sendiri. Sehingga sementara kita berlakukan pengaturan normal, dan apabila dibutuhkan kita akan melakukan rekayasa penarikan CB sepenggal untuk melancarkan arus lalu lintas di beberapa titik krusial seperti Pasar Cisarua dan Megamendung. Gimana untuk ganjil genap sendiri nih, kalau misalkan nanti ditemukan masih ada yang tidak sesuai dengan atau dikembalikan ke Jakarta? Kita melaksanakan sementara pengalihan arus atau memutarbalikkan kendaraan itu ke menuju jalur kembali ke Jakarta. Kita berupaya tetap melewati jalur alternatif. Kita tidak merekomendasikan karena memang kendaraan-kendaraan di wisata Puncak ini sudah cukup padat, sehingga apabila rekan-rekan yang istilahnya memaksakan diri untuk naik ke Puncak itu akan tersendat di jalur-jalur alternatif tersebut. Kemarin pagi ini ganjil genapnya masih berlaku sampai jam 10, betul kemarin? Ganjil genap kita berlakukan sampai besok hari, tetap dilaksanakan sepanjang hari sampai besok hari. Di mana pada pukul 18.00 tanggal 31 Desember 2023 kita akan melakukan pengalihan arus untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke jalur wisata Puncak. Kita akan mengalihkan untuk yang ke Cianjur lewat Jonggol, Cariu, Cianjur. Kemudian untuk yang ke Sukabumi Kota kita akan alihkan ke Cibadak dan Sukabumi Kota. Dan tentunya pengaturan lalu lintas yang kita lakukan dinamis. Sekarang masih kita berlakukan genap ganjil untuk mengurangi kepadatan yang terjadi di jalur Puncak ini sendiri. Komandan, jika tidak terjadi kepadatan yang lebih parah, rekayasa apa yang akan dilakukan? Apakah akan ada penutupan apa seperti biasa setiap tahunnya ya? Kalau tidak terjadi pembuluh darah. Oh, baik. Untuk data kendaraan yang kita dapatkan dari tanggal 26 hingga 30 Desember 2023, arus lalu lintas itu selalu meningkat. Di hari kemarin sekitar 45.000 kendaraan yang naik ke jalur Puncak. Dan di Puncak sendiri tentunya banyak kendaraan yang masih melaksanakan wisata ataupun menginap di kawasan wisata Puncak. Dan apabila hari ini ada peningkatan lagi, tentunya kita memberlakukan tetap ganjil genap. Kemudian di sore hari pukul 18 kita akan berlakukan pengalihan arus kendaraan yang akan menuju kawasan wisata Puncak, karena memang jumlah kendaraan yang sudah berada di Puncak dalam kondisi banyak. Komandan, dilihat dari setiap tahunnya untuk volume kendaraan, apakah ada peningkatan atau justru ada penurunan untuk tahun ini? Untuk tahun ini masih ada peningkatan ya, di angka 5-10% peningkatan jumlah pengunjung ke kawasan wisata Puncak di tahun ini.